Penemuan buaya muara berukuran 4 meter di RT 01 Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam Muaro Jambi sempat menghebohkan warga sekitar. Buaya jenis muara itu ditemukan oleh warga sekitar tepatnya di bawah jembatan Sungai Talang Kerinci yang tidak jauh dari tempat penangkaran buaya. Mengetahui hal itu, pihak BKSDA Jambi langsung ke lokasi melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Talang Kerinci Nyai Santi, buaya itu ditemukan oleh warga sekitar sudah 2 hari yang lalu. Lokasi penemuan buaya muara itu diperkirakan sekitar 1/2 kilometer dari tempat penangkaran buaya di Desa Talang Kerinci tersebut. Ia juga tidak bisa memastikan apakah itu buaya dari tempat penangkaran yang lepas atau bukan, namun dirinya menyangka itu merupakan buaya liar.